Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua murid. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap kamu semua sihat dan bersemangat untuk menyambung pelajaran pada hari ini. Nama cikgu Surani binti Muhammad. Isyarat nama cikgu S.I. Pada episod kali ini, cikgu akan menunjukkan langkah demi langkah menjahit belah slip berlapik, kekek, pesak, lengan dan kelepek lurus. Sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, murid-murid sila pastikan alat bantu pendengaran berfungsi dengan baik. Pastikan juga buku dan pen telah ada bersama supaya anda boleh mencatat isi-isi penting. Baiklah, seperti mana yang semua murid tahu, baju kurung merupakan pakaian tradisional kaum Melayu yang mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Terdapat beberapa ciri yang perlu ada pada bahagian baju kurung, iaitu badan, belah slip berlapik, lengan padanan, pesak dan kekek. Oleh itu murid-murid, hari ini cikgu akan tunjukkan cara menjahit belah slip berlapik, mencantum dan menjahit pesak, kekek dan lengan padanan, mencantum dan menjahit pesak ke badan baju serta menjahit kelepek lurus. Semua langkah kerja ini terdapat dalam pembuatan baju kurung. Tapi sebelum itu, cikgu ada satu soalan. Berapakah bahagian fabrik yang perlu disediakan untuk menjahit baju kurung? Ya, betul tu. Baik murid-murid, terdapat 5 bahagian fabrik yang terdiri daripada badan, belah slip berlapik, pesak, kekek dan lengan padanan. Cikgu harap di akhir pembelajaran tajuk ini, murid-murid akan dapat pertama, menjahit belah slip berlapik dengan langkah kerja yang betul. Kedua, mencantum dan menjahit pesak, kekek dan lengan padanan dengan betul. Ketiga, mencantum pesak dan lengan ke badan pakaian dengan betul. Dan keempat, menjahit kelepek lurus dengan langkah kerja yang betul. Pasti murid-murid sudah tidak sabar untuk mula menjahit kan? Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama kenal alat dan bahan yang diperlukan untuk menjahit. Antara alat dan bahan yang digunakan ialah mesin jahit portable atau mesin jahit industri, gunting fabrik, pembaris acuan leher, jarum peniti, jarum jahit tangan, snipper, penetas, pembaris dan pensel. Fabrik dan benang. Baiklah murid-murid, sebelum kita mula menjahit, pastikan segala peralatan telah disediakan. Pastikan juga peralatan dalam keadaan sempurna, iaitu tidak rosak dan masih boleh digunakan. Pastikan juga kawasan kerja dalam keadaan yang kemas, teratur, bersih serta selesa. Murid-murid juga perlu bersedia mengamalkan
langkah-langkah keselamatan yang telah ditetapkan. Baiklah, murid-murid, kita mulakan langkah kerja yang pertama, iaitu membuat lubang leher. Tapi sebelum itu, kita perlu mendapatkan ukuran leher masing-masing dan ukuran tersebut boleh dibesarkan mengikut keselesaan kita kerana setiap orang mempunyai saiz leher yang berbeza. Ada saiz leher yang kecil dan ada juga yang mempunyai saiz leher yang agak besar. Untuk pengetahuan murid juga, sekarang terdapat alat yang lebih mudah digunakan untuk membuat bentuk lubang leher. Alat tersebut adalah pembaris acuan leher yang terdapat dalam pelbagai saiz, dari saiz leher kecil hingga leher yang besar. Mari murid-murid, kita mulakan. Langkah pertama, kita akan membuat lipatan pada bahagian tengah badan baju kurung. Lipat bahagian badan baju kurung secara melintang supaya menjadi dua bahagian, iaitu bahagian hadapan dan belakang. Tujuan lipatan ini dibuat adalah untuk mendapatkan kesan lipatan supaya bahagian belah slip berlapik yang dihasilkan nanti seimbang dan selesa dipakai. Kemudian, lipat secara menegak pula supaya menjadi empat bahagian dan semat dengan peniti di penjuru setiap lipatan. Setelah itu, tekan separuh pada bahagian yang telah dilipat tadi supaya nanti murid dapat melihat kesan garisan pada bahagian tengah badan baju kurung tersebut. Setelah ditekan, lipatan dibuka menjadi seperti asal. Murid-murid dapat melihat kesan garisan, bukan? Jadi, tandakan H untuk bahagian hadapan dan B untuk bahagian belakang baju kurung. Langkah seterusnya ialah membuat lubang leher. Kita akan mula membuat lubang leher dengan menemukan belah slip berlapik pada bahagian kesan lipatan yang telah ditekan tadi. Temukan sebelah luar lapik dengan sebelah luar pakaian. Pastikan bahagian tengah hadapan dan belakang baju kurung bertemu dengan bahagian tengah hadapan dan belakang belah slip berlapik. Baiklah, seterusnya, semat peniti pada bahagian yang telah diletakkan lapik. Pastikan semat jarum peniti pada arah yang sama agar tidak berlaku kecederaan. Kita akan membuat belah pada bahagian tengah hadapan baju kurung. Tujuan belah ini dilakukan adalah supaya baju kurung yang dihasilkan nanti
senang untuk dipakai dan ditanggalkan. Murid-murid, cikgu harap kamu semua masih ingat ya, ukuran panjang belah yang sesuai adalah antara 11 cm hingga 13 cm ataupun mengikut keselesaan kita atau pemakai. Ha, sebelum itu jangan lupa di pangkal belah pastikan telah ditandakan garisan supaya apabila lapik diterbalikkan nanti, sebelah luar pakaian akan kelihatan kemas dan jahitan tidak terbuka. Setelah selesai, jahit jelujur mengikut garis leher yang telah dibuat. Kemudian, bolehlah jahitan mesin dilakukan. Langkah seterusnya, trim atau gunting basi garis leher hingga tinggal 3 mm dan snip. Tujuan proses ini dilakukan supaya belah slip yang dihasilkan kemas dan rata. Kemudian, gunting sepanjang tanda belah dengan berhati-hati. Gunting serong pada penjuru hujung pangkal belah. Murid-murid tahu kenapa kita perlu menggunting serong pada bahagian penjuru hujung belah? Bahagian penjuru hujung belah ditrim menyerong adalah supaya apabila belah slip diterbalikkan, bahagian tersebut akan kelihatan kemas dan jahitan tidak mudah terbuka seperti mana tanda dibuat tadi. Seterusnya, tekan rata klim pada garis leher dan belah. Setelah itu, terbalikkan lapik ke sebelah dalam pakaian dan tekan lagi sekali. Kemudian, trim atau gunting lapik hingga tinggal 6 mm dan lipat tepi lapik. Seterusnya, jahit jelujur dan pastikan lebar siap lapik adalah 3 mm. Akhir sekali, tetapkan lapik dengan jahitan sembat. Dan inilah hasilnya ya murid-murid. Leher baju kurung yang siap dijahit. Baiklah murid-murid, sebelum kita ke proses seterusnya, ingin cikgu kongsikan di sini jenis jahitan hiasan pada garis leher baju kurung. Jahitan hiasan yang biasa dijahit pada garis leher baju kurung tradisional ialah tulang belut dan mata lalat dijahit sebelum jahitan sembat dilakukan supaya sebelah luar dan dalam pakaian kelihatan kemas. Selain itu juga, murid-murid boleh sediakan belah slip berlapik yang telah ditekan bersama lapik dalam nipis dan penyudahnya dijahit dengan jahitan silam pangkah. Proses menjahit, mencantum dan menjahit pesak, kekek dan lengan padanan. Baiklah murid-murid, sekarang kita ke proses seterusnya iaitu mencantum dan menjahit pesak, kekek dan lengan padanan. Tapi sebelum itu ingin cikgu kongsikan di sini untuk bahagian kekek dan pesak,
Semasa proses mendraft, kita telah ikut saiz badan masing-masing. Namun, bagi mereka yang bersaiz badan dan bidang dada yang besar, murid-murid boleh membuat tambahan ukuran untuk keselesaan. Murid-murid masih ingat berapa ukuran untuk bahagian pesak? Cikgu harap murid-murid masih ingat ya, iaitu di bahagian atas 5 cm dan bahagian bawah 10 cm dan bagi yang bersaiz badan yang gempal 6 cm dan 12 cm. Baik murid-murid, mari kita mulakan. Pertama sekali, temukan sebelah luar kekek dengan sebelah luar bahagian atas pisau. Semat peniti dan jahit jelujo. Kemudian, jahit mesin. Seterusnya, temukan sebelah luar kekek dengan bahagian atas pesak kedua. Semat peniti dan jahit jelujo sebelum jahitan mesin dibuat. Kemudian, temukan sebelah luar pesak berhadapan. Semat peniti dan jahit jelujo dari mata jahitan akhir kekek hingga hujung kaki pesak. Seterusnya, jahitan mesin dilakukan. Baiklah murid-murid, sekarang kita mulakan pula mencantum kekek dan pesak ke lengan padanan. Pertama sekali, temukan sebelah luar bahagian atas lengan dengan sebelah luar kekek dan pesak. Proses yang sama dilakukan iaitu dengan menyemat kepingan fabrik dengan peniti sebelum dijelujo. Ulang proses yang sama. Temukan sebelah luar bahagian atas lengan dengan sebelah luar kekek dan pisak yang seterusnya. Temukan sebelah luar lengan berhadapan. Semat peniti, jahit jelujo dan jahit mesin dari pangkal kekek hingga hujung lengan. Baiklah murid-murid, ini adalah hasil yang telah siap dijahit.
Murid-murid, sebelum proses menekan dilakukan, pastikan jahitan jelujur tadi dibuka terlebih dahulu. Jahitan jelujur hanya dijahit sebagai jahitan sementara sahaja untuk menetapkan kedudukan pakaian. Setelah jahitan jelujur dibuka, bolehlah mula proses menekan. Murid-murid, sebelum kita ke proses seterusnya, ingin cikgu kongsikan sedikit berkaitan proses menekan, iaitu setelah pesak, kekek dan lengan dicantum, proses menekan perlu dilakukan supaya pakaian kelihatan lebih kemas dan proses mencantum seterusnya lebih mudah. Proses menjahit, mencantum dan menjahit pesak dan lengan ke badan. Baiklah murid-murid, kita terus ke langkah kerja yang berikutnya, iaitu mencantum lengan dan pesak ke badan. Mari kita mulakan. Pertama sekali, temukan sebelah luar lengan dengan sebelah luar badan berhadapan. Kemudian, temukan garis tengah lengan dengan garis bahu dan sematkan peniti di sebelah dalam pakaian. Serta pastikan juga hujung kaki badan dengan hujung kaki pesak sama dan seratakan. Semat dan jahit jelujur sebelum jahitan mesin dilakukan. Pastikan ya, murid-murid. Mulakan jahitan di garis bahu pakaian. Bagi mencantum lengan dan pesak ke badan seterusnya, proses yang sama juga dilakukan. Baiklah, murid-murid. Sekarang, bolehlah mulakan proses menekan sekali lagi. Inilah dia murid-murid, baju kurung yang telah dilakukan proses menekan. Proses menjahit, menjahit kelepek lurus. Murid-murid, seterusnya kita akan ke proses menjahit kelepek lurus. Tapi sebelum itu, mari kita ketahui dahulu apa itu kelepek lurus. Rupa kelepek, fabrik dilipat dua kali. Digunakan pada hujung pakaian dan bahagian tepi yang lurus. Lebar siap ialah 2.5 cm hingga 10 cm. Seterusnya, terdapat beberapa jenis mata jahitan yang digunakan untuk menetapkan kelepek, iaitu jahit mesin, jahit sembat susuk dan jahit silam pangkah. Dan seterusnya, ciri kelepek yang dijahit dengan elok adalah sama lebar keseluruhan,
ditekan rata, ditetapkan dengan kukuh dan kemas. Mata jahitan tangan tidak ketara dari sebelah luar pakaian. Murid-murid, ingin cikgu kongsikan di sini sekali lagi sedikit panduan untuk menjahit sembat atau silang pangkah. Murid-murid, pastikan hanya satu lembar benang sahaja digunakan supaya proses menjahit menjadi lebih mudah dan tidak berlaku kekusutan pada benang. Pastikan juga benang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Murid-murid, sekarang kita akan mula pula proses seterusnya iaitu menjahit kelepek lurus. Langkah pertama, lipat dan tekan pada garis lipatan dan garis kelepek. Ukuran lipatan adalah 4 cm. 1 cm untuk garisan lipatan dan 3 cm untuk garis kelepek. Langkah seterusnya, tetapkan kelepek dengan jahit sembat, sembat susuk atau jahit mesin. Murid-murid, inilah hasil baju kurung tradisional yang telah siap dijahit. Murid-murid, bagi menguji kefahaman kamu mengenai proses menjahit, mari kita cuba menjawab beberapa soalan. Soalan 1. Berapakah panjang belah slip belapik yang sesuai untuk leher baju kurung? Ya, betul. 11 cm hingga 13 cm. Soalan 2. Apakah tujuan belah slip belapik dibuat? Bagus! Supaya pakaian senang dipakai dan ditanggalkan. Ini merupakan carta alih proses kerja menjahit baju kurung. Pertama, menjahit belah slip belapik. Seterusnya, mencantum dan menjahit kekek, pesak dan lengan padanan. Kemudian, mencantum dan menjahit pesak dan lengan ke badan. Dan akhir sekali, menjahit kelepek lurus. Kita telah sampai ke penghujung episod. Akhir kata, cikgu amat berharap kamu semua akan cuba menjahit baju kurung yang dipelajari hari ini di rumah. Ini kerana dengan adanya kemahiran menjahit baju kurung, kamu akan mendapat ulangan atau hasil daripada kemahiran itu tadi. Selamat maju jaya. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih.